Bagaimana Bang dengan tanggapan dengan kegiatan hari ini, Bang? Baik, ini adalah salah satu bentuk edukasi terhadap masyarakat, terutama anak muda, juga pengurus RT, RW ya, terkait dengan program RIDO tentang dana 200 juta per RW selama setahun dan 1 miliar selama 5 tahun. Ini adalah salah satu program anggaran partisipatif ya, untuk sesuai dengan apa yang dikampanyekan oleh RIDO DKI. Kolaborasi dan inovasi. Jadi program ini adalah program untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan Jakarta, di mana masyarakat diajak untuk menyelesaikan permasalahan dengan dana 200 juta. Ya. Masyarakat diajak untuk bermusyawarah menentukan skala prioritas apa yang akan diselesaikan di daerah itu. Coba kita bayangkan kalau ada 2.700 RW dan satu RW menyelesaikan 2 persoalan atau 3 persoalan setiap tahun, maka akan ada ribuan persoalan di tingkat mikro atau tingkat RW skala yang lebih kecil itu bisa diselesaikan, dan itu melibatkan masyarakat. Jadi kita ingin gitu dari RIDO masyarakat itu menjadi subjek terhadap pembangunan, subjek terhadap perubahan, di mana masyarakat diajak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah sekitarnya. Dengan salah satu kekhasan kita sebagai orang Jawa,